Kembali bersama kami, pemirsa, sebuah mural yang dinilai berisi kritikan terhadap pemerintah di sebuah tembok pusat kota di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya dihapus oleh warga pada Kamis sore. Begitu pula mural berisi kritikan terhadap pemerintah dengan gambar Presiden Jokowi di kawasan Bandung Wetan dihapus oleh petugas keamanan. Semula, mural bertulisan "Kami lapar Tuhan, jangan takut tuan-tuan" ini terpampang di sebuah tembok pusat kota di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, mural yang dinilai berisikan kritikan terhadap pemerintah tersebut, Kamis sore akhirnya dihapus oleh warga sekitar atas perintah dari petugas keamanan setempat. Ketua RT 05 Kelurahan Kebon Kacang memastikan tak ada warganya yang terlibat dalam pembuatan mural tersebut. 2 hari yang lalu. Yang nulis siapa? Waduh, belum tahu orang, bukan tentunya bukan anak-anak sini. Oh, bukan anak-anak sini. Pasti itu dipastikan tidak ada anak-anak. Sementara itu, kritik bagi pemerintah berbentuk mural juga ada di kawasan Jalan Prabudi Muntur, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Mural bergambarkan Presiden Jokowi dengan mata tertutup masker, terpampang di dinding bawah flyover Pasupati. Petugas keamanan wilayah setempat langsung membersihkan mural tersebut dan mengecat ulang tembok bekas mural. Beritanya langsung dari Pak Camat ke Kasih Tantrip untuk pengecatan hari ini. Hingga kini, Polrestabes Bandung masih mencari sosok pelaku pembuat mural tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.